Selesai Dun. Oke Pak, siap. Ya udah, kita berangkat dulu Pak, kejar setoran. Ayo Dun. Iya Cak, hati-hati. Yuk Kang, langsung gaspol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Langsung gas aja Kang, ngapain jalan pelan-pelan kayak keong aja. Lu. Ya bahaya, malah gak kuat nanjak Dut. Namanya truk diesel itu, kalau dibuat nanjak ngegasnya harus stabil. Oh alah, gitu toh Kang. Baru tak Kang, kok diolengin sih, kenapa sih Kang? Ngeri Kang. Ini namanya nyari sudut Dut, biar lebih kuat nanjaknya. Kamu sih kebanyakan bolos dulu waktu sekolah. Bukan Kang, tapi jam kosong. Waduh Kang, gua salam ini Kang. Tenang, gak usah panik, kan ada lagunya Dut. Serius dikit dong Kang, orang mau celaka masih mikirin lagu. Gini loh, mundur alon-alon. Selamat Kang, Kang. Makanya jangan gampang panik. Iya. Katanya dikennya pusat, itu aja kok sambat tutut. Tapi kan ya wajar Kang. Tadi lo aku sudah senam jantung Kang. Lo kita itu lo sebagai orang jalanan, segala sesuatu harus siap. Enggih Bapak Cul. Kang, kerja terus itu ya capek. Tapi kalau gak kerja ya bokek Kang. Lu. Nganggur gak bahaya ta? Sebagai pejuang angsuran yang dekengannya BRI, ya harus semangat dong Dut. Wah, saudara berarti kan? Aku ikut mekar. Buset, suruh nombokin anggotamu tahu rasa kamu. Anggotanya. Waduh Kang, karena ini udah jam 4. Kenapa salah 4 ya Kang ya? Pas 4 gimana Dut maksudnya? Jelasin. Makan minum rokok kernet ditanggung oleh sopir. Waduh, rungkat Dut. Bentar Kang, belok kiri dulu, itu pemandangannya bagus ya. Ngapain? Aku mau foto-foto. Udah cepetan turun. Oke bos. Kang, ini ngomong-ngomong bersambung dulu ya.